Halo, jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang perbaikan alat-alat elektronik. Kali ini saya lagi ada di atas ketinggian sekitar 30 meter atau 60 meter di lantai atas ya, di Kota Malang. Saat ini lagi ada perbaikan poster Sanyo. Jadi fungsinya itu adalah mendorong air agar keras kencang itu airnya. Gimana cara memperbaikinya atau menggantinya? Yuk simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Kali ini saya lagi mengganti ya poster Sanyo atau poster air. Fungsinya adalah untuk menguatkan tekanan air, gunanya untuk memperlancar water heater atau shower ya yang ada di rumah-rumah. Dan di sini ada kerusakan washer, mereknya washer pump yaitu tipe PB169EA. Ini kondisinya rusak ya, jadi karena kemarin sempat malam-malam dia nyala sendiri, jadi seperti ada yang konslet. Saya pegang di bodinya ini sangat panas sekali, jadi kayaknya ada yang terbakar di gulungannya. Untuk perbaikannya ya harus gulung ya terlebih dahulu, karena ini pemakaiannya sangat urgent sekali. Jadi untuk menggulung atau apa memperbaikinya butuh waktu lumayan agak lama. Ini untuk lebih cepatnya nanti ini diganti yang baru terlebih dahulu, dan yang lama rencananya akan dibetulkan. Di sini saya unboxing dulu ya untuk washer yang baru. Seperti ini ya guys, barangnya. Ini ada kartu garansinya. Kemudian seperti ini. Ini dapat seal ya, karet sealnya yang ada di klepnya nanti ya. Kemudian ini dapat flow switch ya. Flow switch ini fungsinya adalah dia akan memutus airnya, tidak ngalir kalau kerannya sudah ditutup. Tapi kalau kerannya dibuka, airnya akan kencang sekali, dan inilah yang mengontrolnya. Jadi men-switch ke motornya agar memerintahkan agar jalan. Kemudian ini penggantiannya hampir sama ya, ini yang baru, tipenya sama ya, 169EA, sama seperti yang aslinya yang sudah terpasang ya, seperti ini. Thank you.
Ya. Apa, Bu? Ya, di bawah aja, Bu. Karet juga.